MO dia ni kalau ikut love scam ni, biasanya dia akan bercerita lah dia ada masalah kewangan kan, dan akan minta. Sebab ni sebab kalau love scam ni dia sebab cinta lah, sayang mahal lah. Dan mangsa selalunya wanita-wanita yang telah berumur dan juga wanita yang single lady lah. So dia akan terpengaruh dengan pujukan dan rayuan lah. Okay. Biasanya dia akan bubuh lah gambar-gambar yang handsome-handsome sikit lah kan, untuk menarik apa minat wanita-wanita yang tengok gambar dia lah kan. Tapi bila tengok personally, tahu lah kan. Ada beberapa transaction yang dibayar lah kan. Ada tak dia macam tu? Dia pernah bayar in one transaction $450,000 cash. Kita pun hairan lah. Kita pun masih hairan lah. Kenapa masih berlaku lagi kes-kes love scam ni yang mana kita pun ada apa so special about this apa ni negro ni agak-agak apa special negro ni, dia pakai bomo ke apa ke?